kakek bejar cabul 6 anak di bawah umur. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menangkap seorang kakek bernama Sodikin, usia 50 tahun karena tega mencabuli 6 orang anak di bawah umur. Peristiwa pencabulan dilakukan sejak tahun 2019, namun baru terungkap pada Januari 2022 dan rata-rata korban berusia 12 tahun. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai buruh kebun sawit dan sudah memiliki istri serta 2 orang anak. Terungkapnya kasus ini atas laporan orang tua salah satu korban yang mana anaknya sudah 6 kali dicabuli oleh pelaku. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengungkapkan, dalam melakukan aksinya, pelaku selalu mengancam akan membunuh orang tua korban jika korban tidak mengikuti keinginannya. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi akan memberi uang jajan kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pergantian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yuliantini untuk Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.